Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pecinta, pecinta gol. Itu masih gol sedikit rebound sikit hari ni. Okey, rebound few days dah 1 2 3 4 5 hari dah 1671.8, tapi trend masih lagi kat downtrend line ni, warna merah ni. Okey. Warna merah still lagi downtrend line dekat warna merah. Bukan yang merah besar ni, memanglah memang downtrend. Okey. Sorry. This one I tarik dulu. Yang merah ni memang downtrend. Dia test, tengok dia test trend line ni. Kalau tak lepas juga, dia akan turun kembali ke bawah. Kita expect okay ni 1, maybe 2. So expect maybe mungkin 3. Yang ni 2, 3, 4 dan 5. Ataupun kita nak tengok balik secara overall ni apa yang sebenarnya berlaku. Tapi secara basically, kalau tengok sini trend masih down, on downtrend. Dia boleh jadi mungkin ni A, B, mungkin ni A, B atau B boleh kat sini, boleh, tak masalah. Tak masalah eh. Okey, tak masalah. Kalau dia nak jadikan B kat situ, so ada 1, 2, 3, 4, 5 sebab ni pendeknya eh. Boleh tak dia macam tu? Boleh. Idea nak katakan ni apa? Okey, boleh. Kena jadikan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ni mungkin B, ni A, ni B. So mungkin C. Tak ada masalah juga. Boleh. Okey. Boleh, tak ada masalah. So just berhati-hati sikit. Kita perlu dia naik, dia akan test balik turun. Dia test second round turun, dan baru kita tahu dia betul-betul nak naik ke tak. Sebab apa? Kalau dia naik, nampak tak? Dia naik, dia akan test turun, dia tak lepas itu, then dia push up. Itu yang berlaku kalau dia naik. Ingat eh? Kalau dia naik, dia akan, contohnya dia naik, dia test turun, dia buat support yang lebih tinggi. Then kita tahu dia tengah, dia dah bertukar arah. So ni naik, tunggu dia turun sekejap, dan dia buat support lebih tinggi, then kita tahu dia dah mula bertukar arah. Okay? That's all for today. Jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.